Seorang pelaku tabrak lari babak belur diajar warga di Kelurahan Belawan Bahari, Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Beruntung warga yang melihat kejadian langsung menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Warga lingkungan 13 Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan dihebohkan dengan pemotor yang terjatuh dan diamuk sejumlah pemuda di tengah jalan. Beruntung pemotor yang babak belur tersebut langsung dievakuasi ke sebuah rumah agar tak menjadi bulan-bulanan warga. Pemotor yang dihajar massa merupakan pelaku tabrak lari di kawasan Belawan 1. Pelaku menabrak pemotor lainnya yakni Wahyu dan Tino, kemudian melarikan diri sejauh 2 km ke arah Belawan Bahari. Pelaku akhirnya ditangkap teman-teman korban setelah dihadang dan terjatuh. Kawan kita tadi bang lewat, disenggol sama kawan ini tadi. Si pelaku? Ya pelaku, disenggol kan. Jadi kawan tadi mau dimasa di situ. Di Belawan Kopi? Di Belawan Kopi, jadi diselamatkan lah bang. Nah, jadi orang itu ada sekitar 10 kereta bang. Dekat orang itu tadi bang semuanya. Kini pelaku telah diamankan petugas ke Mapolsek Belawan untuk diminta keterangan. Sementara kedua korban tabrak lari masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.